beauty people, welcome back to my YouTube channel Beauty by Sylvia Muriadi. Yap, cuman di sini kamu bisa lihat cover K-pop artis favorit kalian dari Head to Toe plus bonus nari di bagian belakang video ini. Dan kali ini aku bakal cover Nayeon Twice dari lagu terbaru mereka, Fancy. So, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung aja mulai. Let's start. Step pertama, aku harus pastiin kulit muka aku ready untuk terima makeup. Di sini aku pilih untuk pakai Silky Softy Skin Primer dari Maybelline karena formula dasarnya itu adalah silikon. Setelah aku pakai primer ini, muka aku jadi kerasa lebih halus dan juga lembut, dan aku langsung nggak sabar untuk move ke step berikutnya. Di sini aku pilih foundation Ultimate Stay Makeup karena aku lagi ada bekas jerawat di pipi dan juga di dagu. So, aku butuh foundation yang covernya super gila, tahan lama juga, tapi natural dan yang gak terasa berat di muka aku yang lagi sensitif ini. Kalian lihat, di bawah mata aku tuh lagi ada dark circle yang ganggu banget. Nayeon mana ada dark circle? So, dengan concealer ini, aku akan nutup dark circle ini. Nutup bekas jerawat yang masih sedikit kelihatan nih, yang di pipi sama di dagu. Dan juga aku akan apply di bagian dahi, tapi di bagian tengah aja. Terus batang hidung, atas bibir, dan juga bawah bibir biar terlihat lebih terhighlight. Actually, ini step yang simple, tapi penting banget untuk kamu yang kulitnya berminyak. Yaitu, langsung set makeup kamu dengan compact powder biar makeup kamu tuh gak kegeser selama proses makeup. Eits, ini bukan eyeliner loh, tapi ini pensil alis cair. Aku baru pertama kali sih cobain bikin alis pakai pensil alis cair. Ternyata mudah juga sih cara pakainya. Warnanya juga soft banget, jadi nggak bikin alis aku terlalu ngeblok. Dan yang paling penting, gampang banget untuk bikin sudut alis. Jadi aku lumayan rekomen kamu untuk beli produk ini. Setelah itu, aku pakai eyebrow gel untuk ngerapihin arah alis aku dan juga untuk mempertegas alis aku secara natural. Okay, let's go to eye makeup. Pertama, aku pilih warna cream as warna dasar untuk eyeshadow. Lalu aku apply warna purple grey eyeshadow di ujung kelopak mata bagian atas untuk membuat bayangan mata, jadi mata aku terlihat lebih besar karena aku punya daging yang cukup banyak nih di bagian mata. Dan aku pakai eyeliner cair tepat di atas garis mata secara tipis aja. Terus aku juga buat wing yang nggak terlalu panjang di ujung mata. Lalu aku kembali lagi apply eyeshadow warna dark grey di sudut mata bagian bawah. Ingat, jangan pernah pakai eyeliner cair hitam di bagian mata kalau lagi mau cover Nayeon. Karena eye makeup Nayeon itu simple banget dan dia tuh selalu cuma fokus di bagian atas mata. Lalu aku apply glitter di atas kelopak mata dan juga bagian bawah kantung mata agar terlihat lebih fresh dan juga lebih imut. Sebelum aku pakai maskara, aku nggak lupa untuk jepit bulu mata aku dulu. Aku suka banget nih sama maskara ini, soalnya bikin bulu mata aku tuh lentik, tapi nggak ngegumpel.
Soalnya maskara ini tuh mengandung natural wax dari rice germ, jadi bisa memberikan nutrisi bulu mata kita juga nih pas kita lagi pakai maskara. Aku pakai maskara ini di bulu mata bagian atas dan juga bagian bawah biar maksimal. Lalu aku gak lupa untuk pakai bulu mata palsu yang pendek aja, gak usah terlalu panjang, agar hasilnya tetap natural tapi tetap cetar. Untuk bikin pipi aku terlihat lebih kecil, aku apply contouring powder dengan bentuk angka 3 di bagian pipi aku. Lalu aku juga berikan bayangan coklat di bagian rahang, lumayan banyak nih aku pakainya, terus dagu, bawah hidung, dan juga bawah bibir. Lalu aku apply blush on warna Missing Your Kissing yang warnanya tuh pink banget, tapi pinknya tuh soft, jadi kayak gak terlalu shocking ke seluruh pipi aku hingga tepat di bawah pelipis. Setelah itu, aku pilih blush on warna Shocking Pink dari Be My Flamingo Forever sebagai point dari blush on. So, aku hanya pakai warna ini di tengah pipi aja biar katanya lebih fresh. Untuk bikin makeup aku jadi makin glowing, aku pakai bedak shimmering ini di atas tulang pipi. Di atas pelipis, terus di batang hidung, ujung hidung, dan juga di atas bibir. Look at the shimmer, oh my god, aku gak pernah sih nemuin shimmer yang lembut banget kayak gini, tapi juga se-glowing ini, jujur aku gak pernah. Ini menurutku recommended banget untuk kamu beli. Terus, aku pakai lipstick warna pink metallic. Kenapa aku pilih warna ini? Soalnya aku pengen yang terlihat natural warnanya, tapi cukup menarik karena warna metaliknya. Dan gak lupa, aku juga tambahin lipstick warna merah di bagian tengah bibir agar membuat bibir aku terlihat lebih sehat dan juga lebih tebal. Akhirnya, aku masuk juga ke bagian akhir. Finally! So, karena aku mau hasil makeup aku tahan lama dan aku akhirnya pilih untuk pakai matte fixing spray ke seluruh wajah aku. Menurut aku sih, fixing spray dari Maybelline ini beda sama fixing spray yang lain yang pernah aku cobain. Yang ini tuh membuat makeup aku tahan lama, lebih tahan lama dibandingkan yang lainnya. Terus bisa mengendalikan kilau-kilau di wajah aku, dan yang paling penting adalah ringan banget di wajah aku. And yay, makeup tutorial yang terinspirasi dari Nayeon Twice udah kelar. Aku seneng banget karena kali ini aku bisa kerja dengan Maybelline Cosmetic. Kalian bisa lihat detail produknya di description box di bawah ini ya. Rambut aku juga jadi panjang natural karena aku pakai hair clip dari sisi clip. Love it, thank you. Dan di video klip ini juga aku kerjasama dengan Silk Crew, my favorite costume maker dari tahun 2016 ketika pertama kali aku bikin YouTube. Dan juga Jeremy as my videographer, aku suka banget editingnya dia dan juga niat banget anaknya. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagramnya mereka di bawah ini, jangan lupa. Soalnya kita semua nih udah kerja keras loh untuk bikin video ini. Kita berharap kalian bisa langsung klik tombol jempol di bawah ini, komen terus bantu-bantu share. Oke, let's check the dance part. See you beauty people, annyeong. Yeah.
baby.